Ini uang dari supir. Hei, dari supir mana duitnya? Coba lihat. Buka, 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 buka. Ini. Apa? Peti kemas. Kerani, peti kemas kan? Keluarin sama uang-uang gocengnya. Keluarin ke dalam ini, ke itu jalanan. Jalanan. Keluarin lagi. Yang kecil-kecil. Nah, itu yang keluarin. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di dua PT di sini, baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan. Ya, ini mereka di pos-posnya masing-masing, mulai dari masuk mendekati pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut atau kontainer tersebut. Ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungli mulai 2.000 perak, 5.000, 10.000 sampai 20.000 rupiah. Ini pegawai-pegawai semua nih mereka, rata-rata pegawai-pegawai karyawan. Dari mulai security, ini keluhan oleh sopir kontainer kemarin kepada presiden. Kami menindaklanjuti semuanya, langsung perintah Kapolri kepada Kapolda. Kapolda juga langsung segera membentuk tim untuk mengungkap. Ini baru saya katakan di permukaan. Ini kami akan kenakan di pasal 368 keseluruhannya, ancamannya adalah 9 tahun penjara. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.